Ya saya komunikasi sama Habib Rizik nih. Habib, ini gimana ceritanya? Oh, ya, sempat komunikasi. Habib Rizik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Gitu, oh. Katanya Habib Rizik. Yeah. Pak Prabowo disuruh milih ulama, yang dipilih malah pedagang. Jadi ya, kok jadi begini ceritanya ya? Okay. Jadi gimana ini, Habib? Kok yang dipilih malah pedagang? Ya, yeah, ya. Yeah. Ya sudah, kita bikin ijtima' yang kedua. Katanya Habib Rizik. Saya nunggu. Nunggu apa ijtima' yang kedua ini? Nah, tapi ternyata ya ijtima' yang kedua ya isinya seperti itu. Dan tanpa banyak diskusi saya dengar. Ada yang nggak puas seperti Pak Daud Rashid, saya dengar nggak puas tapi nggak bisa apa-apa bicara ya. Banyak. Ya. Jadi ya sudah, seperti itu. Lalu saya berpikir bahwa, oh, kok jadi begini gitu.